Muslim dengan jumlah hamasan sebanyak RM523,400 bagi tahun 2016, 51 kes, jumlah hamasan RM44,190. Agensi Kawalan Sempadan Malaysia AKSEM Kelantan merampas 35,000 kilogram beras ludup bernilai RM175,000 dalam sebuah trailer di Merapu Pahang. Komander AKSEM Kelantan Muhammad Asri Yahya berkata, serbuan jam 5 petang itu selepas pihaknya mengekori trailer sejauh 215 km yang bermula di Pengkalan Kubur Tumpat. Tambahnya, hasil pemeriksaan ke atas trailer menemukan 700 kampik beras yang dibungkus dalam guni 50 kg yang disyaki diseludup dari negara Thailand. Dalam serbuan itu, pihaknya turut menyita sebuah trailer dianggarkan bernilai RM80,000. Kepala? Dia tak campur ni. Putih-putih macam berapa putih? 5. Berat? Kira apa-apa? Lebih 12,000. Dengan 9 tak, sorry.